Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Siti dalam Siti Homsia Channel belajar coding dalam Sabusano mengenai tutorial operator pada Grasshopper. Kita masuk pada mode firmat, mode firmat ini, dan kita klik yang egg is no 7. Nah, kita tulis angka 4. Kita tulis x min 8 dan kita klik run-nya. Ternyata berhasil, benar, dan continue. Lalu kita masuk pada simply more math ya. Nah, kita lihat ya, kita tulis angka 9 di situ. Yang Y pada angka 10. Dan ternyata benar. Continue. Sekarang masuk pada project how much. Variabel x sama dengan 1 dan variabel x sama dengan x min 3, x tambah 3, dan selanjutnya variabel x sama dengan 10 min x, dan selanjutnya print x. Lalu kita klik, kita pilih yang angka 6. Ternyata benar, continue. Kita lanjut pada how many second. Jika ada 60 detik dalam 1 menit, berapa convert 1 menit dalam 1 detik? Dimana variabel menitnya ini ada 60. Ternyata benar, lanjut. Sekarang masuk pada open the log. Ubahlah font key-nya dari yes menjadi no. Ini yes, nah, kita ubah menjadi no, lalu kita klik hasilnya. Ternyata benar, dan kita lanjut, continue, dan kita lanjut pada describe the number. Jika x adalah 13 dan y adalah 4, tentukan x lebih dari 3 dan y kurang dari 11, sehingga x atau y atau keduanya lebih dari 10.
kita klik run. Masih salah ternyata. Nah, ini diganti angkanya menjadi 10. Dan Y-nya kita ganti menjadi 10 juga. Nah, kita lihat run-nya ternyata berhasil atau benar, maka continue. Demikian tutorial dari saya. Semangat dalam Sagusanov. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.